Oke kan, kembali lagi di channel Master Jabir ID. Di kesempatan kali ini Master Jabir akan review game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu senggang kalian. Kali ini yaitu game Medal of Honor Heroes 2 untuk emulator di PS SPP Android. Oke, bagi kalian semua yang sudah penasaran seperti apa grafik dan gameplaynya, tonton terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Dan sebelum melanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin request game silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa terus dukung channel ini Master Jabir ID agar terus selalu update video game Android seru lainnya dari channel ini gratis, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi kalian semua yang belum mensubscribe-nya, tidak boleh menonton video ini. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Game Medal of Honor Heroes 2 ini adalah game action FPS dengan grafik 3D yang bagus. Di game ini kalian akan menjadi Letnan John Burke yang bertugas sebagai Office of Strategic Service. Dalam game ini ada 7 misi yang harus diselesaikan. Game ini berlatar belakang Perang Cherbourg. Letnan Burke diutus oleh Prancis Utara di tengah-tengah Normandia D-Day invasi amfibi untuk melakukan investigasi ke dalam program khusus yang terletak di daerah Jerman. Di sana dia menemukan senjata menakutkan yang berpotensi memicu perang dalam negara Jerman, dan dia juga harus menggagalkan Hitler mendapatkan senjata itu. Pastinya game ini sangat seru untuk dimainkan di HP Android kalian. Oke, bagi kalian yang ingin mencicipin gamenya, tenang saja karena di sini saya akan membagikannya untuk kalian semua. Tak hanya itu, di sini saya juga sekaligus akan memberikan save data 100% tamat, jadi tambah lebih asik dalam memainkan game ini. Dan untuk ukuran file game Medal of Honor Heroes 2 ini juga cukup kecil, yaitu cuma 182 MB saja sebelum diekstrak, dan setelah diekstrak menjadi 1,14 GB. Jadi sangat cocok untuk HP dengan RAM kisaran 1-2 GB atau HP kentang. Oke, untuk link download game ini sudah saya sertakan di pin komentar paling atas, dan untuk tutorial pemasangan gamenya sudah saya sertakan juga di akhir video. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian paham cara pemasangan gamenya dan agar kalian juga bisa memainkan game ini. Pokoknya game Medal of Honor Heroes 2 ini sangat seru untuk dimainkan, apalagi sekarang bisa kalian mainkan di HP Android kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita cicipin juga gamenya kan. Let's go. Kosong. Oke, di sini kita sudah masuk ke gamenya ya guys ya. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang ingin mencicipin gamenya, tenang saja karena di sini saya sudah sediakan untuk link dulunya di komentar pertama, dan untuk cara pemasangan gamenya ada di akhir video. Jadi tonton video ini sampai habis ya, biar nggak salah paham. Oke? Oke. Oke, mantap. Oke, dan di sini saya mainnya pakai gamepad ya. Kemarin kan tidak pakai gamepad nih. Saya mau coba untuk pakai gamepad ya, biar sensasinya lebih mantap seperti main di PS2 ya guys ya. Mantap sekali. Oke, ini adalah tampilan awal dari game Medal of Honor Heroes 2 ini guys. Oke, di sini kita lihat dulu menunya ada apa saja di sini. Di sini ada campaign, ada multiplayer ya. Di sini kalian bisa main berdua ya. Tapi untuk caranya saya tidak tahu ya. Bisa kalian tonton saja di YouTube guys. Mantap. Ada record di sini, ada option, ada profile, ada EA extras, ada help tips. Oke, kita coba main untuk di campaign ya. Emang mainnya cuma di sini saja ya guys ya. Oke, di sini sudah 100% tamat ya guys ya. Karena di sini saya sudah memakai save data. Mantap sekali. Di sini sudah 100% semuanya ya. Di difficult green, veteran dan hero udah 100% semuanya. Mantap sekali guys. Oke, kita coba untuk veteran saja. Oke, untuk mapnya juga sudah kebuka semua ya di sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 map di sini guys. Mantap sekali. Bisa kalian coba ini semuanya ya, karena di sini sudah tamat. Dan untuk ini medalinya udah 100% semua ya, goldnya. Oke, kalau tidak pakai save data kalian bisa main di sini doang nih, di pitch ya.
tempat awalnya di sini di The Beach. Oke, kita coba untuk di Monastery. Oke, mantap sekali nih ya. Oke, ini adalah cutscene-nya. Mantap. Kita start aja langsung. Oke. Bagi kalian yang pecinta game perang wajib download game ini ya guys ya. Karena di sini grafiknya benar-benar mantap ya, bisa kalian lihat di sini guys. Ih, gila. Mantap banget ya. Oke, enak banget ya kalau main pakai gamepad ini ya. Terasa main di PS2 ini. Mantap banget sumpah nih. Oke, gila musuhnya banyak banget di sini guys. Oke, ini Medal of Honor 2 ini kelanjutan dari Medal of Honor yang kemarin saya sudah upload ya guys ya. Ini kelanjutannya ya, yang keduanya ini. Oke, mantap sekali guys. Punya pecinta game perang wajib memainkan game ini ya. Oke. Karena ukurannya juga sangat kecil sekali guys, cuman 100 MB ya sebelum di ekstrak. Memang ya, setelah di ekstrak ukurannya menjadi besar ya, 1,14 GB. Tapi sepadan dengan gamenya ya, karena gamenya ini sangat seru banget. Story-nya juga panjang dan grafiknya juga HD nih, mantap sekali guys. Oke. Oke, kita maju saja di sini. Mampus kau. Oke, untuk biasa ya, untuk ngatur kameranya kalian bisa tekan segitiga, X, O dan kotak. Anjir. Kampret di boom gitu, guys. Pasreng, anjir mau mati lagi. Dan untuk ganti senjata tekan arah kanan ya. Di sini ada 3 senjata, ada pistol, ada granat dan ada brain. Oke, kita gantian ya, kita boom ya. Kampret main boom aja gitu ya. Wow, udah pergi. Oke, di sana tuh musuhnya, kita boom dari sini ya. Dan sekarang saya sudah tahu ya untuk cara melempar bom biar jauh ya. Ternyata kita tekan R yang lama ya, otomatis lemparannya menjadi jauh nih. Oke, mantap sekali. Dar. Oke, biasanya bom kita dilempar balik ya sama musuhnya ya. Kalau musuhnya tahu. Anjir, anjir. Oke, kalem, kalem. Kita maju aja, kita maju. Kita ganti. Ini kita bisa ganti senjata musuhnya ya. Senjata musuhnya juga bisa diambil. Ntar kalau kita senjatanya sudah habis, kita ambil milik musuhnya ya, senjatanya ya. Oke. Oke, kita hemat senjata dulu di sini. Kita pakai pistol. Oh, anjir, kita pukul aja langsung ya. Pukulannya juga maut ya, guys. Langsung mati pokoknya dia ya sekali pukul. Lebih ampuh dari senjatanya ya pukulannya ya. Mantap sekali. Oke, mana? Ada apa nih? Senjata bukan nih. Bukan. Peluru kayaknya dia ya. Oke, kita maju di sini, guys. Teman kita mana nih? Teman kita sudah mati semua kayaknya. Kampret banyak banget ini musuhnya, guys. Jir, kita pakai bom aja langsung. Makan tuh. Anjir, dilempar lagi. Bomnya, awas kampret. Lari. Sial. Malah ngebom juga dia ya. Kita bom lagi. Makan tuh. Dum. Waduh, lemparannya kurang tepat. Oke, mati satu musuhnya. Anjir. Banyak-banyak, tenang. Kita bom lagi, bom kita tinggal satu lagi. Waduh, bomnya habis. Pelurunya juga tinggal dikit. Mampus kok kena. Oke. Cakep. Kita pakai pistol dulu, kita maju. Ngisi senjata dulu lagi. Kita pukul aja langsung. Mampus tuh. Mampus. Anjir, belum mati. Mampus kau. Kena. Mati semua ya. Pukulannya benar-benar maut sekali di sini, guys. Sekali pukul langsung
KO ya musuhnya. Oke, kita maju di sini. Anjir, tambah banyak di sini musuhnya, guys. Anjir, kalah kita di sini KO, guys. Mantap sekali. Musuhnya banyak banget di sini ya. Kurang ajar. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini saja ya. Gameplay dari game Medal of Honor Heroes 2 ini. Langsung saja kita masuk ke. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.